Hello everyone, welcome back to the GL Talk. Di video hari ini, saya akan membahas seorang ikon yang sering disebut Godfather of Streetwear, Hiroshi Fujiwara. Kalau teman-teman tertarik dengan kisah berdirinya brand-brand besar atau desainer ternama, silakan subscribe dan menontonnya di channel ini. Hiroshi Fujiwara yang lahir pada tahun 1964 adalah seorang musisi, DJ, produser, dan desainer. Pada umur 18 tahun, Hiroshi Fujiwara pindah ke Tokyo dan pernah memenangi kontes berpakaian terbaik di sebuah pesta dengan hadiah tiket pesawat ke London. Sempat tinggal dan merasakan kehidupan di Inggris yang membuatnya kenal dengan musik dan budaya punk Inggris. Di Inggris, dia juga berteman dengan Malcolm McLaren, seorang musisi, seniman, dan desainer. Dia sempat berkata kepada Hiroshi Fujiwara, kalau saat ini London terlalu boring, Anda harus pergi ke New York, karena di New York, Anda akan bisa melihat ide-ide yang lebih kreatif. Dan Hiroshi Fujiwara pun mendengar saran sahabatnya ini, dan berangkat ke New York pada tahun 1982. Di Amerika, Hiroshi Fujiwara mulai mengenal dan jatuh cinta dengan tren serta budaya hip-hop. Saat dia kembali ke Jepang, Hiroshi Fujiwara ikut membawa tren budaya hip-hop dan punk ke Jepang. Di Jepang, Hiroshi Fujiwara memulai karirnya sebagai DJ dan menjadi salah satu DJ hip-hop generasi pertama di Jepang. Dan bersamakan Takagi, membentuk grup Tiny Punks yang lagu-lagunya saat ini bisa kita dengarkan di Spotify. Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu Hiroshi Fujiwara di Spotify. Pada tahun 1990, Hiroshi Fujiwara mulai merambah dunia street fashion dan mendirikan brand pertamanya, Good Enough. Di tahun 90-an, Nigo, founder A Betting App dan Human Made yang bernama asli Tomoaki Nagao, diperkenalkan temannya kepada Hiroshi Fujiwara yang sangat dia kagumi. Karena keduanya sama-sama menyukai musik dan budaya hip-hop, Hiroshi Fujiwara pun menempatkan Nigo sebagai asistennya. Dan karena memiliki muka dan bentuk tubuh yang mirip, akhirnya Tomoaki Nagao memiliki nickname Nigo, yang berarti nomor 2 dalam bahasa Jepang. Inilah cerita asal nama Nigo. Di tahun 90-an, Hiroshi Fujiwara juga mendirikan merek berelemen punk, Anarchy Forever, Forever Anarchy, bersama Jun Takahashi, founder brand Undercover. Jun Takahashi pun mengakui kalau Hiroshi Fujiwara merupakan salah satu mentor dalam karirnya. Pada tahun 1995, Hiroshi Fujiwara mendirikan brand Electric Hotheads. Sama dengan Good Enough,
yang diproduksi dalam jumlah dikit dan berkualitas tinggi. Tetapi menurut Hiroshi Fujiwara, daripada mendesain pakaian, dia lebih jago dalam melakukan desain kolaborasi. Maka dari itu, dia mendirikan merek Fragment Design. Sebuah brand yang membawa konsep kolaborasinya to the next level dengan perusahaan yang bahkan tidak memiliki produknya sendiri. Kata Hiroshi Fujiwara, "Saya tidak ingin mempekerjakan banyak orang dan saya tidak ingin memiliki saham atau apapun untuk dijual. Saya memikirkan cara kerja industri musik dengan poin dan persentase. Jadi, jika saya bekerja dengan Undercover, saya tidak melakukan apa-apa, tetapi beri saya sedikit persentase dan Anda menjual semuanya." Cakupan kolaborasi Fragment Design sangat meluas, mulai dari sepatu, pakaian, sampai barang kebutuhan sehari-hari. Dan telah melakukan kolaborasi dengan Nike, Jordan Brand, Converse, Levi's, Carhartt WIP, Tag Heuer, Neighborhood, LV, Starbucks, dan lain-lain. Kolaborasi Fragment Design dan Levi's pada tahun 2000-an dalam lini Levi's Venom adalah kolaborasi tersukses Levi's. Dan kolaborasi Air Jordan 1 Fragment Design pada tahun 2014 berhasil mengangkat popularitas Air Jordan 1 ke level tertinggi. Sejak tahun 2002, Hiroshi Fujiwara juga bergabung dengan Nike dalam sebuah lini kolaborasi yang bernama HTM. HTM mewakili kolaborasi antara Hiroshi Fujiwara, Wakil Presiden Konsep Kreatif Nike, Tinker Hatfield, dan Presiden CEO Nike, Mark Parker. HTM mengeksplorasi konsep baru dalam desain Nike, seringkali menyoroti teknologi terbaru dan mengisyaratkan aplikasi masa depan. Ini adalah lini project yang pada akhirnya juga melahirkan ide pasar untuk sepatu retro. Saat itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan arsip lama mereka. Mereka hanya ingin melakukan hal-hal baru saja, kata Fujiwara. Saya bertanya kepada Nike Jepang, saya ingin membawa kembali Dunk atau Air Force One. Dan mereka bahkan tidak tahu apa itu Dunk. Tapi semua orang pernah gagal dan begitu juga dengan seorang Hiroshi Fujiwara. Dalam sebuah wawancara, dia pernah mengakui kalau dia kalah dari Virgil Abloh dalam Project The Ten dan memperlihatkan sampel sepatu The Ten miliknya yang tidak dirilis Nike. Rupanya, Nike saat itu melibatkan pertarungan kreativitas antara Virgil Abloh dengan Off-White-nya melawan Hiroshi Fujiwara. Virgil Abloh dan Hiroshi Fujiwara sama-sama membuat 10 desain sepatu untuk Nike, yang akhirnya desain milik
pekerja abloh yang terpilih. Dan yang terbaru pada tanggal 17 September tahun 2020 ini, koleksi Fragment Design Jordan Brand dirilis. Di antaranya ada Fragment Design Jordan 3 yang sudah pasti akan menjadi buruan utama para sneakerhead. Sekian video hari ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan bell notifikasi channel ini. Karena ke depan akan ada lebih banyak video-video seperti ini di channel ini. Teman-teman juga bisa memfollow Instagram channel ini. Thanks for watching. See you in the next video. Stay healthy, stay safe, and peace.